Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adubun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jazalun nasu bi khairin ma ajalu fitra. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan materi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah, minumlah segala makanan, segala hal yang di dunia ini dengan yang halal, ya, halalan thayyiban, yaitu halal dan baik, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti kehendak-kehendak setan. Sesungguhnya innahu lakum adubun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk senantiasa memakan makanan yang halal, ya, dan mengharamkan kita segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Karena sungguhnya makanan-makanan yang haram itu merupakan bisikan-bisikan dari setan agar kita memakannya, sehingga kita berdosa, sehingga nanti bisa menjadi temannya setan di neraka. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala mengajak umatnya, mengajak manusia untuk senantiasa melaksanakan perintahnya, yaitu makan makanan yang halal dan menjauhi makanan-makanan yang haram. Terlebih di bulan Ramadan ini, kita disuruh untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Karena esensi dari Ramadan ini adalah menjadikan kita adalah orang yang bertakwa. Dan wabil khusus ketika kita melaksanakan buka puasa, maka kita disuruh untuk makan makanan yang halal. Sekaligus kita disunahkan untuk mensegerakan iftar atau buka puasa, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya buka puasa itu dimulai dari tenggelamnya matahari atau ditandai dengan azan maghrib, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yajalun nasu bi khairi ma ajalu fitra, ya. Manusia akan senantiasa dia dalam kebaikan ketika dia mensegerakan buka puasa. Maka kita disunahkan untuk ketika kita sudah mendengarkan adzan, maka disunahkan untuk mensegerakan. Inilah sunnah dari baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disunahkan untuk memakan sesuatu yang mudah, ya. Semisal di situ makanan besarnya belum datang, ya, kita disunahkan yang pertama adalah memakan buah kurma. Ketika kita buah kurma kok di situ kita belum mendapatkan, bisa juga diganti dengan air putih. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallam salat, beliau iftar dengan beberapa kurma basah. Jika tidak ada, maka dengan beberapa kurma kering. Jika tidak ada, maka beliau iftar dengan minum beberapa teguk air. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita setelah mendengarkan adzan, maka bersegeralah untuk membatalkannya meskipun hanya dengan kurma atau dengan seteguk air. Dan kita disunahkan untuk membaca doa. Doa bisa dzabab dumau wa batalatil uruqu wa tabadal ajru insyaallah, yaitu telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat leher serta telah tetap pahala jika Allah mengendaki. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2357. Hadirin kaum muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam iftar ini kita juga disunahkan untuk memberikan iftar kepada orang lain, memberikan buka puasa pada orang lain. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yang kusu min ajri sha'imi syai'a. Siapa yang memberi iftar
pada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 807. Nah, mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita, menghapus dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.